Dipadati wisatawan, objek wisata Pantai Batu Karas di Pangandaran, Jawa Barat ditutup sementara. Petugas juga mengimbau dan membubarkan pengunjung, namun tidak diindahkan oleh para wisatawan. Pemirsa, ini adalah video kerumunan wisatawan yang memadati objek wisata Pantai Batu Karas di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Video ini sempat direkam oleh salah seorang pengunjung. Petugas gabungan dari TNI Polri langsung membubarkan pengunjung yang membandel. Petugas juga menutup sementara objek wisata Pantai Batu Karas, termasuk memutar balik ratusan kendaraan yang hendak masuk ke kawasan Pantai Batu Karas. Petugas juga memberikan imbauan kepada para pengunjung, namun tak diindahkan, dan pengunjung semakin membludak. Kapolsek Cijulang AKP Fanani mengatakan pihaknya bekerja sama dengan TNI setempat dan pihak pengelola untuk menutup sementara objek wisata Pantai Batu Karas karena kondisinya sudah over kapasitas. Karena untuk mengurangi kepadatan pengunjung, kami lakukan tindakan yaitu untuk sementara ditutup. Ditutup supaya tidak terlalu penuh di dalam. Dan baik-baik dari pengunjung pariwisata. Jadi akan kami melakukan penutupan sementara. Sementara ya? Sampai kosong kembali dan nanti ada petunjuk dari pimpinan akan dibuka kembali. Okay.